Biarkan kita memandang semua persoalan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau persoalan apapun yang kita hadapi, dilematika kehidupan yang kita hadapi, dari mulai persoalan keuangan, keharmonisan rumah tangga, persoalan kesehatan kita, dan aneka persoalan, jika itu segala-galanya untuk kita, bukan lagi Allah yang segala-galanya, maka alamat berputar-putar, tidak kunjung selesai masalahnya. Tanamkan optimisme yang tinggi. Untuk itu, kita harus senantiasa menyadari, mengingat selalu dengan sebuah hadis kursi, ana inna zanni abdi bi, aku Allah amat sangat tergantung pada prasangka hambanya. Nantiasa kita tanamkan optimisme ini dengan sebuah prasangka yang baik, berpikir positif senantiasa. Untuk prasangka baik itu kita perlu untuk kiranya menghayati pula innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, senang, suka pada hamba-hambanya yang kembali bertobat, mohon ampun kepadanya dan senantiasa mensucikan dirinya. Optimisme dia akan lahir dari hati-hati yang senantiasa disucikan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara optimis, antara hadis kudsi tadi, aku tergantung prasangka hambaku, kita berprasangka baik. Untuk berprasangka baik itu, untuk berpikiran positif itu, sucikan hati kita, senantiasa mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya belenggu-belenggu yang ada pada cara berpikir kita, hati kita, insya Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua persoalan yang kita hadapi, bingkai semuanya dengan senantiasa terpaut hati pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah kita pautkan masuk menghujam ke dalam hati kita, Allah kita besarkan, niscaya semua persoalan menjadi tidak besar di hati kita. Dalam arti, kalau Allah sudah kita besarkan, kita memandang semua persoalan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau persoalan apapun yang kita hadapi, dilematika kehidupan yang kita hadapi, dari mulai persoalan keuangan, keharmonisan rumah tangga, persoalan kesehatan kita, dan aneka persoalan, jika itu segala-galanya untuk kita, bukan lagi Allah yang segala-galanya, maka alamat berputar-putar, tidak kunjung selesai masalahnya. Setar, awali semua permasalahan, mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aku Allah tergantung prasangka hambanya, maka yuk sama-sama kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari-hari kemarin kita. Esok kita pun demikian, penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Menatap, Maha Mendengar, tahu persis kita ingin berubah untuk kebaikan dan perbaikan. Allah jadikan tahun ini tahun penuh rahmat, berkah, ridha untuk sebuah gapaian kebaikan, sukses, bahagia dunia dan akhirat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.